Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam mesra dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Okay guys, di tema readingan hari ini saya akan membahaskan hasrat sebenar di hatinya adalah untuk bisa bersamamu sampai kapanpun. Okay teman-teman, tanpa basa-basi, kita lanjutkan sahaja ke pembacaan umum hari ini ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan di sini seperti apa energi dia. Seseorang yang ingin bersamamu sampai kapanpun. Seperti apa energi dia? Seseorang yang berhasrat untuk bisa bersamamu sampai kapanpun. Okey teman-teman, kartu pertama yang hadir mengindikasikan seseorang yang sangat sopan, teman-teman ya. Saya menangkap gambaran daripada seseorang yang sangat sangat berhati-hati ketika berbicara ya. Saya menangkap orangnya sangat lembut, orangnya berbudi bicara dan orang ini menjaga tutur bicaranya dengan baik. Nah, ketika dia berbual dengan kamu atau orang sekitarnya, dia benar-benar akan memperhatikan ya bagaimanakah dia berperilaku di hadapan orang banyak. Okey teman-teman, selain daripada itu ya, dia juga merupakan seorang yang sangat penyayang. Nah, saya menangkap daripada kombinasi kedua kartu ini teman-teman, orangnya lembut, baik seorang wanita atau lelaki, orangnya lembut ya. Nah, di sini teman-teman ada posisi di mana hubungan kalian detik ini ya, sama ada sedang stuck, sedang jeda, sedang tidak berkomunikasi sehingga membuatkan dia ternanti-nanti. Nah, di sini teman-teman ya, sama ada kamu berdealing dengan seseorang yang banyak diamnya, ketika kamu tidak berkomunikasi, dia juga merasakan dia tidak sepatutnya melakukan apa-apa, hanya sekadar menanti kabar berita dari kamu. Nah, saya tidak tahu teman-teman ya, mengapakah dia mendiamkan diri seperti ini. Nah, kita tidak boleh mengejudge ya, sama ada dia seorang egois dan sebagainya. Tetapi dengan kombinasi ketiga kartu ini, saya menangkap orang ini ya, sebelum dia berkomunikasi dengan kamu, datang mencari kamu lagi, segala sesuatu itu akan dihitungkan. Nah, orang yang tidak akan bertindak sebarangan tetapi menggunakan kebijaksanaan, kematangan emosinya, dan jikalau dia merasakan kamu mungkin tidak mahu diganggu, dia tidak akan mengganggu kamu. Nah, walaupun di sini ya, daripada ketiga kartu ini, saya menangkap ada kondisi di mana kalian sedang stuck, tidak ada kemajuan dalam hubungan, ada yang seperti hubungan yang sedang jeda di sini ya, tetapi saya menangkap seperti masing-masing menanti satu sama lainnya. Kita lihat lagi ya, seperti apa energi dia. Kartu di tengah ini mengindikasikan posisi sedang menanti teman-teman ya. Kita lihat lagi, closed off. Beberapa di antara dia teman-teman, nah ini menjelaskan ya, mengapa ada kondisi di mana ketika kamu tidak mengabari, dia juga tidak berbuat apa-apa. Saya menangkap orangnya sangat tertutup, orang yang sangat menjaga jarak, dan ketika dia merasakan ya, kemesraan itu semakin hilang dari pihak kamu, dia akan menjadi orang yang akan seperti step back. Mungkin ya, akan mengambil beberapa langkah ke belakang untuk tidak bersikap terburu-buru. Mungkin dia merasakan teman-temannya ada sesuatu yang membuatkan kamu tersedar, sesuatu yang kalian sedar akan hubungan ini ya, membuatkan dia merasakan dia tidak boleh terburu-buru dalam kembali mengejar kamu ataupun melanjutkan hubungan kalian. Seperti itu ya, kita cuba lihatkan lagi energi yang seterusnya. Selain daripada orang yang tertutup, saya menangkap di sini ada beberapa energi yang berbeda teman-teman ya. Salah satu daripadanya menurut kamu ya, orang ini mungkin banyak memanfaatkan kamu dari segi kebaikan, dari segi keuangan dan sebagainya. Pada waktu yang sama, dia juga turut merasakan hal yang serupa. Di sini teman-teman, saya menangkap ada energi seseorang yang menarik diri, tidak begitu banyak berkomunikasi dengan kamu kerana dia mulai menyedari bahawa apakah mungkin dia seperti banyak memberikan gambaran seolah-olah memanfaatkan kebaikan kamu. Nah, di sini teman-teman, kombinasi kartu pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima ini menjelaskan mengapa dia menjadi seorang yang tertutup, orang yang menarik diri. Dia juga tidak mahu memberikan kamu gambaran ya, seolah-olah dia memanfaatkan kamu, membebankan kamu dan sebagainya. Maka jikalau dia menyedari teman-teman sudah banyak yang kamu bantu, dia perlu melakukan sesuatu dengan tidak bertindak terburu-buru. Nah, contohnya ya, jikalau dia menyedari kamu ingin pergi atau kamu menarik diri, dia seolah-olah menghormati akan keputusan kamu itu. Nah, saya menangkap energi yang seperti itu. Tetapi jikalau kamu persoalkan isu perasaannya,
Saya menangkap teman-teman ya, orang ini masih sangat menyayangi kamu dan dia tidak mahu bertindak sebarangan. Orang yang menghormati ya keputusan apapun yang kamu ambil di sini. Okey teman-teman, selain daripada itu ya, selain daripada seseorang yang tertutup, saya menangkap dia juga seorang yang agak reserved. Reserved itu apa teman-teman? Lebih kurang sama dengan tertutup atau agak sedikit sukar untuk didekati. Orang yang agak menutup diri ya, orang yang hanya akan membuka dirinya kepada orang-orang yang tertentu sahaja. Nah, orang ini orang yang memilih orang. Maksudnya begini teman-teman, orangnya cerewet dalam memilih kawan, memilih rakan-rakan. Dan saya menangkap banyak energi di mana ya, dia banyak ataupun cenderung mendiamkan diri, lebih ke arah memerhati. Nah, detik ini ya, ini kartu yang agak sinkron dengan kartu di tengah, di mana ada posisi kalian sedang menanti atau dia sedang menanti sebuah kabar berita dari kamu. Dan saya menangkap di sini dia lebih cenderung ya, tidak mahu melakukan apa-apa untuk melihat bagaimanakah kedepannya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Seperti apa energi dia ke kamu detik ini? Seperti apakah energi dia ke kamu detik ini? Energi seseorang yang memiliki hasrat sebenar di hatinya untuk bisa bersama kamu sampai kapanpun. Wow guys. Ini khususnya energi dia kepada kamu ya. Ini energi keseluruhan. Saya menangkap beberapa di antara dia merasakan ya, dia sudah terlambat. Nah, di sini ada perkataan too late. Terlambat untuk bertindak, terlambat untuk mendapatkan kamu lagi, terlambat untuk mengungkapkan sesuatu. Ada energi di mana ya, mungkin kamu di sini sudah bernikah atau bertemu kan dengan orang yang lebih tepat. Maka dia merasakan ada energi terlambat untuk kembali mengejar kamu. Terlambat untuk mendapatkan kemaafan kamu. Terlambat untuk menjelaskan situasi. Salah faham di antara kalian. Terlambat untuk melakukan sesuatu. Terlambat untuk memenangi hati kamu lagi. Nah, ini dia rasakan ya. Maka dengan hadirnya kartu ini teman-teman, saya menangkap ada energi keputusasaan daripada si dia ini. Beberapa energi yang lain teman-teman, cinta ini masih berjalan, perasaan ini masih berjalan. Perbedaannya saya menangkap mungkin ya, terlambat ini juga mengindikasikan ini mungkin cinta lama yang bersemi kembali. Orang ini yang mencintai kamu di satu ketika dahulu kini sudah bernikah. Nah, mungkin juga ada energi seperti itu ya. Dia mungkin sudah memiliki pasangannya. Tetapi teman-teman ya, cinta itu tidak mengenal waktu. Maka walaupun orang ini sudah ada pasangan, menurut dia, hatinya hanya ada kamu dan dia ingin bersama kamu sampai kapanpun. Walaupun mungkin tanpa sebarang ikatan. Ada energi yang terlambat di sini. Ataupun ketika kamu menemukan orang ini, jikalau ini cinta baru ya, ada energi yang membuatkan dia merasakan terlambat kerana dia mungkin sudah memiliki. Atau ketika dia memandang kamu, mengenali kamu, kamu di sini yang sudah dimiliki oleh orang lain. Nah, energinya, skopnya agak luas di sini. Kamu perlu sesuaikan dengan energi kamu ya. Okey, kita lihatkan lagi. Seperti apakah pula energi kamu ke dia saat ini? Seperti apakah pula energi kamu ke dia saat ini? Oh, saya terambil dua kad teman-teman ya. So, I think I will take the top one. Kita ambil yang atas. Okay, di sini teman-teman, beberapa di antara kamu di sini, ini adalah rakan sekerja. Orang yang hadir daripada circle pertemanan kalian dan dia merupakan mungkin ya rakan satu kantor ataupun mungkin juga ya business partner kamu, orang yang bekerja sama dengan kamu atau kamu mungkin ya pernah belajar kuliah bersama seperti itu. Yang pasti saya menangkap energi orang masa lalu kamu. Nah, jikalau ini mungkin tidak berkaitan. Saya menangkap di sini daripada colleagues ini teman-teman ya, saya menangkap seolah-olah ya, saya tidak tahu apa yang terjadi. Kamu mungkin masih lagi menganggap orang ini sebagai seorang teman. Teman tetapi mesra. Mungkin ada kondisi di mana kalian tidak dapat bersama, maka kamu masih lagi menghormati dia sebagai seorang teman. Tetapi saya menangkap ini lebih ke arah ya, kerana ada nightshade di sini ya. Deadly nightshade. Saya menangkap ini teman tetapi mesra. Seperti seolah-olah ya, hanya kamu dan dia sahaja yang tahu hubungan kalian ini seperti apa. Nah, seperti itu teman-teman ya. Okey, kita lihatkan lagi bottom of the deck-nya.
Wow guys, di sini ada kartu letting go. Saya menangkap di sini ya, sama ada kamu atau dia atau masing-masing sudah menerima keadaan. Setelah menanti sekian lama, merasakan hubungan ini mungkin tidak akan ke mana-mana. Ada seperti dorongan ya di hati untuk melepaskan satu sama lainnya. Sama ada kamu yang melepaskan ataupun dia yang melepaskan. Beberapa di antara kamu di sini yang merasakan orang ini cukup memanfaatkan kebaikan kamu, keuangan kamu, you decide to let it go ya. Kamu mengambil keputusan untuk melepaskan dia. Energi lain yang saya tarik di sini, saya menangkap energi too late ini juga mengindikasikan seseorang yang sudah pergi daripada koneksi ini. Tetapi kamu masih lagi memikirkan dirinya. Okey teman-teman, kita gunakan kartu ini dan kita cuba lihatkan kepada ciri-ciri seseorang di mana hatinya teman-teman ya masih terikat dengan kamu dan dia hanya ingin bersama kamu sampai kapanpun. Kita cuba lihatkan ciri-cirinya. Ciri-ciri seseorang yang berhasrat untuk bisa bersamamu sampai kapanpun. Tidak kira lah teman-teman ya, sama ada kalian berdua sudah ada pasangan, masih single, janda atau duda dan sebagainya. Kita lihatkan ciri-ciri orang ini. Wow teman-teman, kartu pertama. Di sini ada sesuatu yang terbuka atau lebih tepat lagi, ada sebuah kesedaran yang hadir daripada si dia. Saya menangkap orang ini orang yang banyak belajar daripada hubungan kalian. Dia orang yang cukup positif, orang yang cukup bersemangat dan ada api-api cinta yang masih menyala mencintai kamu. Orang ini bahagia banget ketika berdekatan dengan dirimu. Orangnya cukup optimis dan beberapa di antara dia di sini ya, orangnya berjiwa keanak-anakan dan saya menangkap ya, baik seorang wanita atau lelaki, dia sangat menyukai bunga matahari ini. Nah, ini salah satu daripada bunga kegemaran ya, favorite flower-nya si dia. Saya menangkap bunga matahari ini merupakan bunga kegemaran dia. Baik dia seorang wanita atau lelaki. Orang ini orang yang tahan panas teman-teman. Sangat menyukai cuaca panas dan mungkin tidak tahan aircon ya, cuaca yang dingin seperti itu. Nah, beberapa di antara dia di sini mungkin juga bersio kelinci ya, ada gambar kelinci di sini dan saya menangkap dia seorang yang benar-benar seorang budiman ataupun seorang feminine ya, seorang wanita yang cukup lemah lembut. Seseorang yang ingin menawarkan cintanya kepada kamu. Orang ini orang yang ingin didengarkan, orang yang ingin mendapatkan perhatian dan saya menangkap dia seorang yang berjiwa romantis. Ini ciri-cirinya. Dan saya menangkap beberapa di antara dia, dia orang yang duluan datang mendekati kamu. Sama ada membuka mulutnya untuk berbicara atau menghantar signal daripada lirikan matanya. Kamu dapat menangkap ya, jikalau dia seorang yang mungkin pemalu contohnya ya, dia akan memandang kamu dari kejauhan dan akan sering memantau kamu. Nah ini salah satu daripada signal yang cukup terang yang diberikan untuk memberitahu kamu yang this person is interested, sangat berminat dengan kamu. Baik dia seorang wanita atau lelaki, orang ini sangat suka memandang dari kejauhan, sangat suka menatap wajah kamu. Ciri-ciri yang lainnya, teman-teman, orangnya agak tegas ya. Orangnya agak tegas, orangnya agak lugas dan saya menangkap seseorang yang tidak suka dipermainkan. Orang yang sukakan kejelasan, orang yang sangat menghargai kejujuran. Beberapa di antara dia di sini, teman-teman, ya, tutur bicaranya sangat direct. Sangat to the point seperti itu ya. Dan saya menangkap beberapa di antara kalian di sini mungkin berdealing dengan seorang janda atau duda. Beberapa di antara dia mungkin ada seorang anak ya. Ini mungkin energi kamu juga. Mungkin juga kedua-dua belah pihak, seorang janda atau duda. Tetapi saya menangkap dia seorang yang baik hati. Orang yang sangat sukakan kejujuran, orang yang suka berterus terang dan there's no second ataupun there's no two way ya, about perasaan dia. Jikalau dia suka, dia akan katakan itu. Jikalau dia tidak suka, dia juga akan memperlihatkan sisi itu. Orangnya sangat pintar, teman-teman. Orangnya sangat pintar, orangnya berbudi bicara dan saya menangkap mempunyai pemikiran yang cukup tajam. Dia pandai ataupun cukup cerdas untuk mencari solusi kepada masalahnya. Tetapi ciri-ciri lain yang saya tangkap di sini ya, ada kalanya dia agak terburu-buru. Nah, sudahlah pergerakannya agak lambat, tetapi orangnya agak terburu-buru. Nah, di sini teman-teman ada kartu The Page of Cups. Saya menangkap ini agak sama dengan kartu Knight of Cups ini ya. Orang yang pakai emosi. Orang ini mempunyai emosi yang cukup sensitif, berjiwa keanak-anakan seperti saya katakan tadi dan dia mempunyai harapan yang cukup besar
terhadap dirimu. Apabila bersebelahan dengan Queen of Swords, saya boleh katakan ya, orang ini naksir banget sama kamu, tetapi saya menangkap dia menghormati kamu kerana dia merasakan beberapa di antara kamu di sini cukup tegas dan ada beberapa di antara kamu di sini ya agak galak dan dia agak takut dengan sikap ini. Nah, seperti itu ya, dia agak takut dengan sikap kamu yang galak, sikap kamu yang tegas dan kerana dia sangat menghormati, dia membatasi diri. Jikalau dia naksir banget sama kamu, this person will keep it that way. Contohnya ya, dia tidak akan melampaui batas, tidak akan sebarangan bertindak, hanya sekadar jatuh cinta, sangat menyayangi kamu. Tetapi orang ini ya memiliki harapan yang cukup besar di dalam hatinya kepada kamu. Kita lihatkan ciri-ciri yang lain ya. Beberapa di antara dia di sini teman-teman, orangnya cukup pemalu. Malu-malu mahu ya. Ciri-ciri yang lain di sini, wow, di sini ada Six of Pentacles. Saya menangkap orang yang cukup dermawan. Nah, teman-teman, ketika kamu banyak membantu memberikan dia sesuatu, dia juga tidak kurang ya akan mencari cara untuk membalas budi kamu. Dia akan berasa susah hati, teman-teman, jikalau dia tidak dapat membalas budi kamu dengan baik. Contohnya, jikalau kamu membelikan sesuatu kepada dirinya, dia akan mencari cara untuk membelikan sesuatu untuk kamu. Tetapi ketika pemberian dan penerimaan itu tidak seimbang ya, orang ini akan cenderung mendiamkan kamu. Orang yang tahu diri tidak mahu keep on ya menerima dari kamu tetapi tidak memberi. Saya menangkap orang ini orang yang suka membantu orang sekitarnya, orang yang ringan tangan dan dia sangat mengutamakan untuk membantu rakan-rakannya. Orang yang setia kawannya dan saya menangkap seseorang yang penuh dengan simpati, orang yang penuh dengan welas asih. Orang yang akan membantu orang lain. Nah, di sini teman-teman, kartu ini sekali lagi ya mengindikasikan ciri-ciri seseorang yang sangat tertutup. Dia seseorang yang akan memperjuangkan segala sesuatu untuk dirinya. Dia tidak akan mengandalkan orang lain, tetapi cenderung mengandalkan dirinya sendiri. Saya menangkap dengan kartu penutup ini ya, menurut dia, cinta ini agak sukar untuk dilanjutkan. Perasaan itu semakin kuat. Tetapi teman-teman ya, dia merasakan banyak rintangan, halangan yang perlu dia tempuhi untuk mendapatkan kamu. Nah, di sini teman-teman ada kartu The Three of Wands. Saya menangkap dia sering bersendirian ya, merenungkan kamu. Nah, orang ini sama ada tinggal berdekatan atau orang ini tempat tinggalnya sangat jauh dari kamu. Beberapa di antara dia di sini ya sudah berada di luar pulau, di luar kota atau kini berada di luar negara. Tetapi walaupun waktu itu berlalu, dia sering merenungkan kamu, melamunkan kamu dan menantikan seperti menantikan sebuah kesempatan ya, pernah terlintas di benaknya, apakah kalian akan bertemu suatu waktu nanti. Saya menangkap di sini ya, entah kenapa daripada kartu ini ya, ini bukan kartu The Hangman, tetapi seorang gadis yang duduk di atas pohon ini ya, seolah-olah melihatkan kepada sebuah peluang yang sudah dilepaskan. Terlepas sebuah peluang. Energy line yang saya rasakan di sini ya, unfinished business. Ada sesuatu yang perlu dia selesaikan yang menurut dia tidak diselesaikan dengan baik di kala itu dan dia perlu menanti sebuah kesempatan yang tepat untuk datang mencari kamu. Nah, ini juga mungkin teman-teman ya, beberapa di antara dia berada sangat jauh dari kamu. Seperti itu. Baik teman-teman, kita akan lihat lagi dengan menggunakan kartu yang sama ya. Selain daripada ciri-ciri ini, pertanyaan yang selanjutnya, mengapa teman-teman, mengapa dia berhasrat untuk bisa bersama kamu sampai kapanpun? The question is, why you? Mengapa dia memilih kamu? Nah, itu pertanyaannya. Mengapa ya, walaupun mungkin di sini ada yang seorang janda atau duda, ada yang mungkin sudah kembali bernikah, sudah ada pasangan ya, jikalau kalian saling single sekalipun, pertanyaannya, mengapa kamu? Mengapa dia menanti sehinggalah momen ini ya dan masih ingin bisa bersama kamu sampai kapanpun. Kita lihatkan ya. Wow teman-teman, The Six of Wands. Kerana setiap kemenangan, kebahagiaan di dalam hatinya ini melibatkan kamu. Di atasnya ada The Sun. Saya menangkap teman-teman ya, menurut dia teman-teman, setiap kejayaan yang dia raih, setiap keberhasilan yang dia dapatkan itu perlu melibatkan kamu. Kerana teman-teman, orang ini orang yang menyedari ya, kamu banyak support, kamu sangat banyak mendukung dia. Kamu pernah menjadi bagian daripada hidupnya cukup lama.
tetapi tanpa sebarang ikatan. Ini sesuatu yang sangat dia hargai. Selain daripada itu ya, ketika dia dihadapkan kepada masalah, kamu menjadi orang yang banyak mencari solusi, menyelesaikan isu-isu dan masalah di dalam hidupnya. Menurut dia, teman-teman, jikalau dibandingkan kamu dengan orang lain, kamu keluar sebagai pemenangnya. Tidak ada orang lain ya. Nah, kamu lihat kucing-kucing lain semua di bawah, ada seekor kucing di atas. Ini melambangkan ya, di mana dia menempatkan kamu di posisi yang tertinggi di hatinya. Orang ini sebenarnya sudah lama memilih kamu ya, tetapi kerana mungkin banyak hambatan dalam hubungan kalian, membuatkan dia terpaksa menyampingkan hubungan ini. Nah, kita lihat lagi teman-teman. Pertanyaannya, mengapa kamu? Mengapa dia memilih ya untuk bisa bersama kamu sampai kapanpun? Wow, di sini ada Ace of Sword. Kerana ini keputusan tepat yang sudah dia ambil, yaitu untuk menawarkan cintanya, menawarkan hidupnya kepada kamu. Ini sesuatu yang sudah, perhitungan yang sudah diambil, keputusan yang sudah diambil. Kamu tahu teman-teman, energi orang ini sangat fokuskan kepada kamu. Tidak kira lah ya, sama ada dia orang yang masih lagi terpaksa bekerja ya, bekerja keras, ataupun saya menangkap beberapa di antara dia ini orang yang sudah cukup berhasil. Tetapi kamu tidak pernah dia lupakan. Dan saya menangkap ya, di kala itu ketika kalian sedang jeda, putus dan sebagainya, cara kalian berpisah itu cukup menyakitkan. Saya menangkap di sini lebih ke arah ya, perpisahan yang cukup menyakitkan sehingga meninggalkan kesan kepada dia dan kamu sukar untuk dilupakan. Nah, di sini ya saya menangkap ada energi yang sudah terlambat. Tetapi teman-teman, jauh di dalam hatinya, jikalau dia bisa memilih kamu, dia akan tetap memilih kamu. Nah, ini energi orang ini ya. Kita lihat lagi mengapa dia akan memilih kamu. The Ace of Pentacles. Wow, teman-teman, kamu ini cukup penting di hatinya. Kamu merupakan orang yang cukup berharga di dalam hatinya. Menurut dia, teman-teman, kamu ini sumber kebahagiaan dirinya. Kerana kamu banyak membantu dia ya, bukan sahaja mencari solusi kepada masalah hidupnya, tetapi saya menangkap di sini kamu banyak mengeluarkan modal. Banyak yang sudah kamu investasikan kepada si dia. Tetapi sesuatu terjadi sehingga hubungan kalian ya in waiting position. Di mana posisi sedang menanti. Tidak ada pergerakan, dia buat kerja dia, kamu buat kerja kamu. Dan saya menangkap di sini teman-teman, kamu masih lagi ya, begitu penting di dalam hatinya. Energi lain yang saya tarik di sini, saya tidak tahu teman-teman ya, beberapa di antara dia yang ada pasangan. Saya menangkap dia memiliki pasangan yang agak galak, agak keras orangnya. Maka dia terpaksa putus dengan kamu kerana pasangannya. Ini hanya akan resonate untuk dia yang ada pasangan. Saya menangkap energi seperti itu ya. Tetapi jauh di dalam hatinya teman-teman, orang ini memang sudah memilih kamu. Menurut dia teman-temannya, kamu sudah menjadi bagian ataupun keseluruhan perencanaan hidupnya. Dan dia tidak mahu melibatkan orang lain. Kita lihat lagi di sini ya. Wow teman-teman, The Hangman. Saya menangkap hubungan kalian ini banyak pengorbanannya. Pengorbanannya ya, dan saya menangkap orang ini terpaksa menarik diri kerana hubungan kalian banyak rintangan dan halangan. Di sini terlihat banyak perbedaan, mungkin juga beberapa di antara kamu ya, beberapa di antara kamu merasakan ada kalanya dia tidak memahami keinginan kamu, dia tidak memahami apa yang kamu butuhkan. Apa yang kamu katakan kepada si dia, dia seperti memahaminya dengan cara yang berbeda. Maka di sini ada communication breakdown ya. Saya menangkap seperti sesuatu yang menurut kamu atau menurut dia ya, salah satu yang tidak difahamkan oleh satu sama lainnya. Tetapi teman-temannya, walaupun sedemikiannya, orang ini masih tetap ingin menawarkan cintanya kepada kamu kerana cara dia melihat kamu itu daripada sudut pandang yang berbeda. Kamu tahu ketika dia kurang yakin, kurang berani untuk melakukan sesuatu, kamu akan datang membantu dia untuk meyakinkan dia untuk bertindak. Maka ini yang membuatkan dia sangat menyayangi kamu. Seperti itu ya. Kita lihat lagi. Wow, di sini ada The Wheel of Fortune. Menurut dia, teman-teman, mengapakah dia memilih kamu? Mengapakah dia ingin ya bersama kamu sampai kapanpun? Kerana menurut dia, ini sudah ditakdirkan. Walaupun takdir juga yang mungkin memisahkan kalian, dia menyadari teman-teman, roda ini masih berputar dan perputaran roda ini tidak ada hentinya. Maka ada kalanya kamu di bawah, ada kalanya akan berada di atas. Menurut dia teman-teman, akan ada perputaran positif yang akan mengembalikan kalian bersama.
Saya tidak tahu ya, walaupun orang ini terpaksa menarik diri, banyak pengorbanan, menurut dia, apa yang sudah ditakdirkan tidak bisa dipisahkan. Dia percaya, teman-teman, kalian akan bersatu lagi ke depannya. Saya menangkap ada energi, teman-teman ya. Ketika dia ingin kembali mengejar kamu, mendapatkan kamu, ini sesuatu yang sudah dia renungkan supaya tindakan kedepannya tidak akan sia-sia. Orang ini sudah merenungkan dengan begitu dalam, dengan penuh perencanaan, perencanaan yang berhati-hati ketika dia merencanakan untuk datang mengejar kamu kembali. Saya menangkap teman-temannya, untuk kalian yang sedang jeda, tidak berkomunikasi, dia akan memberanikan dirinya untuk datang menghubungi kamu lagi. Kerana orang ini akan melakukan apa sahaja. Ketika dia mendapatkan keberanian itu, dia akan melakukan apa saja demi untuk mendapatkan kamu ya. Kerana orang ini benar-benar ingin menghabiskan seumur hidupnya, ingin bisa bersama kamu sampai kapanpun. Nah teman-teman, jikalau perlu ya, menaiki kapal terbang, menaiki balon ini ya, dia akan tetap datang kepada kamu. Kedepannya seperti saya katakan tadi ya, dia sudah merenungkan pergerakan ini, pergerakan yang pasti. Jikalau memang ada rintangan dan halangan, dia akan tetap menghadapinya untuk menempuhi segala rintangan yang ada agar dia bisa bersama kamu sampai kapanpun. Saya menangkap beberapa di antara dia di sini ya, akan datang untuk membawa kamu pulang bersama. Mungkin ke negaranya atau dia akan datang berhijrah ke negara kita. Seperti itu ya, akan datang ke sini dan tinggal bersama kamu. Jikalau dia tidak mengorbankan pekerjaannya, kepentingannya, menaiki balon ini dan datang kepada kamu, maka orang ini tidak akan bisa ya bersama kamu sampai kapanpun. Kalian akan tetap terpisah. Tetapi dengan kehadiran balon ini, kemunculan kartu ini, walaupun pergerakannya teman-teman bukan menggunakan kapal terbang ya, ini tidak akan pantas. Tetapi pergerakan ini pasti. Ketika angin itu bertiup dengan kencang ya, tetapi balon ini tidak akan mengandalkan angin teman-teman ya. Ini mengandalkan gas itu teman-teman. Saya menangkap pergerakan yang agak slow and steady, tetapi akan tetap datang kepada kamu. Tetapi kerana ini bukan gambar kapal terbang ya, maka pergerakannya itu akan slow and steady. Nah, ketika hadirnya kartu The Chariot sebagai penutup barisan kedua kartunya, ini mengindikasikan dia menyedari untuk bisa bersama kamu sampai kapan pun perlu ada pergerakan. Tidak kiralah ya, pergerakan itu pantas, pergerakan itu perlahan, janji pergerakan ini bergerak ke arah depan, datang kepada kamu. Kamu tahu teman-teman, saya menangkap ada energi di mana ya, dia terpaksa berjuang sendiri, bermati-matian. Mungkin untuk mengumpulkan uang traveling dan sebagainya untuk datang kepada kamu. Pergerakan ini perlahan tetapi pasti. Nah, daripada gambar di kartu ini, pergerakannya agak perlahan. Tetapi daripada determinasi di hatinya, balon ini akan sampai kepada kamu, teman-teman ya. Saya menangkap pergerakan dia di mana dia ingin mewujudkan sesuatu yang positif dengan kamu ke depannya. Bottom of the deck di sini. Teman-teman, ini sesuatu yang sudah lama dia lamunkan. Setiap perencanaan dia ini melibatkan kamu. Orang ini sudah merenung, sudah menganalisa, sudah melamunkan. Already getting a clear picture dengan apa yang dia inginkan. Dia sudah mendapatkan gambaran yang jelas. Apa yang ingin dia wujudkan, yaitu dengan memiliki kamu. Dan saya menangkap ada banyak harapan di hatinya ya, yang ingin dia penuhi bersama-sama dengan kamu. Saya menangkap mungkin ada penundaan yang cukup lama ya di hubungan kalian, di mana dia terpaksa menganalisa dengan lebih dalam lagi bagaimana untuk merealisasikan satu persatu dengan dirimu. Nah teman-teman, saya menangkap ya, hasrat sebenar di hati dia adalah untuk bersama kamu sampai kapanpun dan memenuhi segala yang dia inginkan bersama-sama dengan dirimu. Nah ini wish ataupun keinginan hasrat terbesar di hatinya untuk kamu. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat dalam bacaan hari ini ya. Zodiak yang mendominasi datangnya daripada Leo. Ini mungkin zodiak kamu, ini mungkin zodiak dia atau kedua-duanya ya berzodiak Leo. Dan di sini zodiak yang mendominasi datangnya daripada Cancer, Sagittarius, Pisces dan juga Leo. Itu mendominasi dan didampingi ya, didampingi oleh Scorpio. Scorpio juga kuat di sini ya, ada dua kartu Scorpio, Libra, Pisces, Taurus, Leo sekali lagi,
tiga Leo di sini, teman-teman, ya. Ketika munculnya Ace of Swords, ini merangkumi ketiga-tiga zodiak berelemen udara. Gemini, Libra, Aquarius, Ace of Pentacles mewakili Capricorn, Taurus, Virgo. Yang lain sudah saya bacakan tadi. Begitu, teman-teman, ya. Kita lihat lagi ke depannya. Seseorang yang cukup berhasrat untuk bisa bersama kamu sampai kapanpun. Kita cuba lihatkan di sini. Seperti apakah perasaan terdalam dia ke kamu? Kerana perasaan terdalam ini akan menjelaskan, ya, apa yang bakalan dia lakukan lagi selain daripada datang memperjuangkan kamu. Kita cuba lihatkan. Seperti apakah perasaan terdalam dia ke kamu saat ini? Tidak kiralah jikalau kalian tidak berkomunikasi, tidak pernah bertemu, ada hubungan yang sedang menanti, ya, sedang terjeda, ada hubungan yang sudah dilepaskan pergi. Kita lihatkan, ketika kamu mendengarkan readingan ini, seperti apakah perasaan terdalamnya dia kepada kamu? Kita akan kupas di sini. Wow, teman-teman, reputable. Saya menangkap daripada kartu ini, ya, seperti saya bisikkan tadi. Di sini, teman-teman, ya, ada beberapa daripada dia, ya, daripada mereka ini yang menjaga image, reputasi. Nah, orang ini mungkin orang yang berkedudukan. Maka saya tidak tahu, ya, mungkin ketika dia jatuh cinta dengan kamu, dia mungkin merasakan terlambat kerana ada sesuatu di belakangnya, seperti halangan daripada keluarga, pasangan, dan dia perlu menitik beratkan reputasinya. Saya menangkap, ya, dia tidak boleh sebarangan bertindak kerana ini akan merosakkan reputasinya. Orang yang reputable, dikenali oleh banyak orang, ya, mempunyai jabatan yang baik, berkedudukan, dan mungkin juga, ya, orangnya agak popular dan famous, dikenali oleh banyak orang. Maka dia perlu menitik beratkan reputasinya. Dan di sini, teman-teman, sekali lagi, ya, ini akan dia terapkan dan akan dia hitungkan sebelum dia melakukan sesuatu kepada kamu. Saya juga menangkap ada sedikit energi di mana, ya, dia akan kembali memperbetulkan kondisi hubungan kalian dengan memperbaiki reputasi kamu dan dia. Jikalau menurut kamu, ya, satu ketika dahulu dia mungkin agak memalukan kamu, ini akan diperbaiki ke depannya. Wow, teman-teman, di sini ada denial. Saya menangkap dengan begitu kuat dari kartu ini, ya. Kamu tahu, dikala dia memilih untuk memblokir kamu, dikala dia memilih untuk pergi meninggalkan kamu, dikala dia pergi untuk tidak lagi berkomunikasi dengan dirimu, ini hanyalah sekadar sikap yang denial. Dia terpaksa melakukan ini kerana ada reputasi yang perlu dia jaga. Nah, kamu perlu memahami ini, ya. Tidak semestinya dia pergi meninggalkan kamu kerana dia tidak inginkan kamu, tetapi ada reputasi yang perlu dia jaga. Nah, di sini, teman-teman, kedepannya nanti dia ada family in mind, yang berarti orang ini jikalau hubungan masih memungkinkan, ingin datang berkeluarga dengan kamu, ingin berbaik-baik lagi dengan kamu dan keluarga kamu. Jikalau kalian bisa berkeluarga, ya, having family together, orang ini akan memulakan sebuah keluarga bahagia dengan dirimu. Tetapi jikalau ini energi yang sudah agak terlambat, saya menganggap orang ini akan memperbaiki kondisi hubungan kalian kerana dia masih menganggap kamu sebagai keluarganya. Di sini ada sebuah ikatan yang saya rasakan, ya, and saya tidak dapat menolak energi ini, ya, kerana ini mungkin juga energi, sekali lagi, ya, pasangan sah kamu ataupun energi mantan kamu, ya, mantan isteri, mantan suami dan sebagainya, seseorang yang sudah pernah berkeluarga dengan dirimu. Nah, ini sesuatu yang masih lagi, ya, bergema di hatinya, sesuatu yang dia sangat fokuskan, ya, pertalian kekeluargaan yang kuat seperti itu. Teman-teman, selain daripada itu, nah, benar, ya, kamu lihat traveling. Dan di sini ada kartu chariot, ya. Saya menangkap, ya, this hot air balloon, teman-teman, ya. Dan juga kartu traveling ini, saya menangkap orang ini demi untuk bisa bersama kamu sampai kapanpun. Nah, ini mungkin orang yang keberadaannya agak jauh dari kamu, dia menyadari kalau terpaksa menjadi, ya, kelawar ini pun dia terpaksa terbang datang mencari kamu. Jikalau dia tidak surrender ataupun giving up, ya, pekerjaannya, ada sebuah pengorbanan di sini, teman-teman. Dia perlu berkorban untuk menawarkan sesuatu kepada kamu. Maka di sini mungkin, ya, giving up pekerjaannya, meninggalkan sesuatu di belakang untuk traveling datang kepada kamu. Hanya dengan cara ini kalian bisa bersama sampai kapanpun. Kerana detik ini ada posisi di mana kamu terpaksa menanti. Kalian sedang terpisah.
ya, terpisah melalui jarak dan sebagainya. Maka untuk memudahkan komunikasi, memudahkan kondisi hubungan ini, dia perlu ya datang kepada kamu. Ada energy traveling. Nah, teman-teman, ini sesuatu yang sudah dia hitungkan. Jikalau kamu masih ingat kartu tadi ya, under the deck tadi, Three of Wands, seorang gadis yang duduk di pohon memandang ke arah laut ya. Saya menangkap ini bagian daripada perencanaannya untuk datang kepada kamu. Sesuatu yang sudah dia pikirkan, sesuatu yang sudah dia rencanakan. Baik teman-teman, saya akan buka kartu yang terakhir ini ya. Jikalau ada kata-kata yang bisa meyakinkan kamu. Nah, seseorang ini merasakan ya, dia perlu mengungkapkan kata-kata agar bisa meyakinkan kamu lagi. Apa yang ingin dia katakan? Kita cuba lihatkan. Apakah kata-kata itu? Wow, ada kartu yang jatuh ya. I dream about a future with you. Nah, benar ya teman-teman. Orang ini sudah memimpikan sebuah masa depan dengan kamu, iaitu berkeluarga dengan kamu atau kembali berkeluarga dengan dirimu. Our love is eternal. Teman-teman, dia ingin menerapkan ya. Cinta kalian ini tidak kiralah terpisah melalui jarak, terpisah kerana orang lain. Our love is eternal. Cinta ini merupakan cinta abadi. Ketika kamu merasakan ya, kamu masih mengingati dia, masih menyimpan memori kalian. Dan dia entah ke mana ya. Itu mungkin apa yang kamu rasakan. Tetapi menurut dia, cinta ini merupakan cinta abadi. I want to fall asleep next to you. Ketika suatu ketika dahulu, ketika dia baring bersebelahan dengan kamu, dia masih ingin menghidupkan memori itu. Dia masih ingin baring dan tidur bersebelahan dengan dirimu. Ini sesuatu yang sering dia bayangkan. Do you miss me the way I miss you? Teman-teman, ada momen-momen kebersamaan ya. Tidak semestinya ada sentuhan fisik. Dia mungkin baring tidur sebelah kamu ya. Dia seperti sangat merindukan momen itu. Apakah kamu merindukan aku seperti mana aku merindukan dirimu? Do you miss me the way I miss you? Nah teman-teman, daripada kartu ini ya, saya tidak tahu mengapa saya menangkap gambaran ya. Kamu tidak percaya lagi akan feeling ataupun perasaan ini ya. Kamu tidak lagi percaya yang orang ini mengingati kamu. Tetapi whether you like it or not, ini yang terjadi. Ketika kamu merasakan dia mungkin tidak lagi memikirkan kamu, tidak merindukan kamu, saya akan berkatakan ini dengan terang-terangan ya, you are wrong. Orang ini masih lagi sangat memikirkan kamu dan ada momen kebersamaan. Tidak semestinya sentuhan fisik, contohnya baring bersebelahan dengan kamu, sesuatu yang dia sangat rindukan. I remember the day we met like it was yesterday. Perpisahan kalian itu ya, menurut dia ya, tidak terasa lama, tidak terasa 6 tahun, tidak terasa 5 tahun, tidak terasa 30 tahun. Dia merasakan kemarin itu seperti baru terjadi. Perpisahan kalian itu ya masih lagi teriang-iang di kepala dan hatinya, dan dia merasakan ini seperti seolah-olah baru terjadi. Masih ada harapan untuk kembali. I miss you, but I don't have time right now. Nah, ini ada kaitan dengan reputasi. Sebenarnya dia ingin menerapkan sesuatu yang kamu tidak percaya. Dia sangat merindukan kamu. Tetapi ada kalanya dia ingin menerapkan untuk merindukan kamu itu juga, dia perlu mencari waktu. Nah, ini ada sesuatu yang berkaitan dengan reputasi. Orangnya mungkin sangat sibuk, teman-temannya, orang yang terkenal, orang yang berkedudukan, banyak urusan yang perlu dia jalankan sehingga dia benar-benar perlu bersendirian mencari waktu untuk merindukan kamu. Tetapi perasaan itu tetap ada. Nah, mengapakah sedemikian? Our love is eternal. Cinta kalian merupakan cinta abadi. Saya tidak tahu ya, ketika membuka kartu-kartu pesan ini ya, saya dapat merasakan emosi kamu yang sudah muak ya. Kamu tidak mempercayai ini. But believe it ya, di saat kamu sudah melepaskan kepercayaan itu, ini yang terjadi. Ini tidak akan terjadi ketika kamu merasakannya. Tetapi ketika kamu sudah tidak merasakannya, ini yang terjadi dari pihak dia. I don't want to wait any longer. Please be mine. Teman-teman, begitu sinkron ya ke tema readingan hari ini ya, under the deck-nya menerapkan, saya tidak mahu lagi menanti dengan begitu lama. Atau menanti lagi. Kartu di tengah sini. Kamu cuba zoomkan ya. Ada perkataan waiting. I don't want to wait any longer. Saya tidak mahu lagi menanti. Please be mine. Maka seseorang yang ingin bisa bersama kamu sampai kapanpun akan datang traveling ke kamu untuk menjadikan kamu miliknya dia. Dan dia tidak mahu lagi menunda-nunda.
Maka di sini teman-teman ya, akan ada pergerakan bagi dia merealisasikan hasrat di hatinya, yaitu bisa bersama kamu sampai kapanpun. Okey teman-teman, kita sudah pun sampai ke penghujung bacaan. Kita cuba lihatkan di sini ya. Initial apa saja. Okey. Baik teman-teman, initial H, G, E, A, F, K, Q, U, P, M, J, V, S, L, O dan juga ada huruf T di sini. Baiklah teman-teman, bagi mengakhiri bacaan hari ini, perlu kita renungkan bahawa sebagai kekasih atau pasangan yang baik, kita harus menasihati orang yang kita cintai untuk melakukan hal yang benar dan bukan mendorong dia melakukan sesuatu atas kepentingan pribadi atau kepentingan diri kita sendiri. Sentiasa menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.